Masih Tan Sian Dia Petua. Saya bangun untuk membahaskan satu akta untuk meminda Akta Perikanan 1985, iaitu Rang Undang-Undang DR 23-2011. Tan Sian Dia Petua, kita tahu apabila saja disebut saja Akta Perikanan 1985, nelayan-nelayan termasuk saya sebagai seorang peguam, kita menggeletar. Kerana di bawah akta ini memang memperuntukkan hukuman-hukuman yang amat berat, dan juga sebelum dihukum pun surahi hukum di bawah banyak seksyen terhadap nelayan-nelayan. Maksudnya Yang Dipertua, sebelum saya mengatakan kenapa Akta Perikanan ini harus dipindah untuk lebih adil kepada nelayan-nelayan, pindaan yang hendak dicadangkan di bawah yang untuk meminda Akta Perikanan 1985 ini untuk membolehkan mereka yang mengimport atau mengeksport ikan ikan hidup mendapat lesen di bawah Akta Perkhidmatan Korekting dan Pemeriksaan Malaysia 2011 atau MAKIS. Tan Sri Yang Dia Petua, kalau undang-undang ini dipindah, ada satu keadaan akan berlaku di mana ada pengimport atau pengeksport ikan hidup pun juga akan mengeksport atau import ikan yang sudah mati. Seperti ikan-ikan yang nilai harganya tinggi, seperti ikan empurau, di mana kalau boleh mereka hendak eksportkan ikan ini ke luar negara, difahamkan kalau di negara China, empurau boleh mendapat harga RM1,000 RM1,000 sekilo. Tapi susah untuk kita mengeksport ikan hidup kerana perlu membuat persiapan yang memakan ataupun memerlukan persiapan yang lebih, dan juga equipment untuk memastikan ikan-ikan itu tidak mati. Tapi sementara pengeksport ikan yang harga nilai tinggi ini, mereka terpaksa juga mengeksport ikan di mana ia sudah mati dan disimpan dalam beku ais ataupun now got bukan ais sistem lain di mana kesegaran ikan itu dapat dengan izin dikekalkan. Jadi dalam keadaan sedemikian, adakah pengeksport ikan ini perlu mendapat dua lesen, satu daripada pengarah Director General di bawah Akta Perikanan ini dan satu lagi di bawah Akta MAKIS 2011. Dalam keadaan sedemikian, kalau sesuatu kesalahan dilakukan, adakah kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 terpakai ataupun di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011? Kerana di bawah Akta Perikanan 1985, ia amat menakutkan. Kerana sebelum seseorang itu didakwa, dia pun sudah dihukum. Kerana kalau mana-mana ikan di bawah Seksyen 48, mana-mana ikan ataupun barang-barang yang dengan izin perishable, yang rosak dengan cepat, boleh dijualkan dengan mengikut budi bicara Director General Perikanan. Dan kita tak tahu dalam pengalaman biasa, ikan nelayan-nelayan yang disita sebelum ia dibawa ke mahkamah akan dijual dengan harga amat rendah. Dan kerana ia dilelongkan, perlu dilelongkan dengan serta-merta. Dan di bawah Seksyen 49, sungguh pun nelayan hanya disyaki melakukan sesuatu kesalahan, semua vessel-vessel atau boat-boat atau kapal-kapal dan peralatan nelayan boleh disita
Tak hanya boleh di sementara boleh diberikan balik untuk simpanan nelayan-nelayan, buat sementara waktu nelayan-nelayan terpaksa mengeluarkan jaminan yang tidak kurang nilainya daripada bot-bot, kapal-kapal atau peralatan perikanan tersebut yang biasanya boleh memakan ataupun memerlukan nilai beratus-ratusan ribu dan ada kalanya sampai melebihi 1 juta. Dan juga kalau mereka didapati bersalah, nelayan-nelayan atau pengeksport ikan ini akan dikenakan juga kos menahan ataupun simpanan barangan tersebut yang kadang-kadang kerana kes mahkamah berlanjutan sampai bertahun-tahun, jumlah harga simpanan barangan tersebut boleh mencecah ratusan ribu. Oleh demikian, Datuk Tan Sri Yang Dipertua, saya meminta kerajaan supaya nombor satu berlaku adil kepada nelayan di negara kita ini agar mereka dilayan dengan sama rata dengan cara dengan penjenayah-penjenayah yang lain. Penjenayah-penjenayah di Malaysia hanya dihukum selepas mereka didapati salah di mahkamah. Tetapi di Malaysia, kalau nelayan disyaki bersalah, mereka terpaksa menanggung tindakan yang boleh dikatakan, sungguh pun dikatakan satu tindakan terhadap mereka, ia sudah menjadi satu hukuman. Kerana ikan-ikan yang mereka tangkap itu dijual dengan secara lelong yang murah dan mereka tidak dapat menggunakan vessel ataupun kapal mereka kerana sudah disita, dan mereka diperlukan mengeluarkan wang yang banyak untuk sementara menjamin balik, bukan seperti kes-kes lain di mana jaminan diberikan kepada mahkamah untuk memastikan kehadiran mereka sahaja di mahkamah, bukan nilai barangan yang berkenaan. Dan juga orang penjenayah-penjenayah yang ditahan di penjara, mereka tidak perlu membayar kerajaan untuk sewa penjara ataupun makanan yang mereka makan untuk tempoh mereka dalam penjara. Dari segi ini, haraplah kerajaan berlaku adil kepada semua rakyat, dan saya ingin menyatakan bahawa pada masa sekarang ini, sebenarnya Akta Perikanan ini sungguh pun ia satu akta undang-undang tetapi langsung tidak dipakai secara undang-undang. Kerana nelayan takut pergi ke mahkamah, mereka live dengan izin, live at the mercy of the fishery officer. Mereka hidup di bawah budi bicara kuasa pegawai-pegawai perikanan ini. Kerana undang-undang terlalu tidak adil, mereka biasanya berbincang untuk selesai. Banyak kes di mana compound telah cara compound iaitu yang dibenarkan di bawah undang-undang, di mana mereka diminta membayar denda, tapi lebih daripada komplain ataupun aduan yang telah saya terima, lebih banyak kes diselesaikan dengan memberi rasuah, kerana itu cara terbaik. Kerana kalau tidak rasuah, tidak selesai dengan segera, mereka akan dihukum seperti yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 48, 49, 50 dan 51. Oleh demikian, Tan Sri Yang Dipertua, saya memohon agar dan memang Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia ini lebih adil daripada Akta Perikanan, kerana ia hanya menyatakan bahawa jumlah hukuman tidak sampai 100 ribu atau penjara tidak sampai 6 tahun dan tidak ada kita kata seperti yang diperuntukkan di bawah perikanan, penyitaan ataupun forfeiture, compulsory forfeiture. Hakim-hakim tidak ada budi bicara. Saya mohon supaya budi bicara diberikan kepada pihak mahkamah untuk menilai sesuatu kes, dan
saya berharap menteri dapat memberi penjelasan kalau berlaku apa-apa kesalahan di bawah pindaan yang hendak kita bawa hari ini, manakah undang-undang yang akan terpakai supaya kepastian undang-undang dan kedaulatan undang-undang ini dapat kita tegakkan di Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.